Jangan lupa dikasih nama ya.
kita baca pantun berikut ini. Bermain di taman dengan Abdul bersama teman dan juga cekir. Mari kawan kita bersyukur menjaga kesehatan sebelum sakit. Ciri-ciri pantun. Ciri yang pertama yaitu satu baris pantun terdiri atas 4 baris, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi dalam satu baris terdiri atas 4 baris. Ciri-ciri yang kedua yaitu setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Mari kita hitung jumlah suku kata pada baris yang pertama. Bermain di taman dengan Abdul. Maka baris tersebut terdiri dari 10 suku kata. Nah adik-adik, untuk membuat pantun, jumlah suku kata pada setiap barisnya tidak boleh kurang dari 8 ataupun tidak boleh lebih dari 12 suku kata. Ciri-ciri pantun yang ketiga yaitu bersaja, berpola, atau berima ABAB. Nah adik-adik, pantun berikut ini memiliki rima atau bersaja ABAB. Rima adalah persamaan bunyi di akhir baris. Bunyi akhir pada baris pertama harus sama dengan bunyi akhir pada baris ketiga. Baris pertama dan ketiga kita beri simbol A. Nah, pada pantun berikut ini, baris pertama dan ketiga diakhiri dengan bunyi pun. Jika baris pertama diakhiri dengan bunyi pun, maka pada baris ketiga juga harus diakhiri dengan bunyi pun. Selanjutnya, bunyi akhir pada baris kedua harus sama dengan bunyi akhir pada baris keempat. Untuk baris kedua dan keempat, kita beri simbol B. Nah, pada pantun berikut ini, baris kedua dan keempat sama-sama diakhiri dengan bunyi IT. Jika baris kedua diakhiri dengan bunyi IT, maka pada baris keempat juga harus diakhiri dengan bunyi IT. Selanjutnya, ciri-ciri pantun yang keempat yaitu terdiri dari dua bagian, bagian tampilan dan bagian isi. Baris pertama dan kedua kita sebut tampilan, baris ketiga dan keempat kita sebut dengan isi. Nah adik-adik, bagian tampilan tidak memiliki makna. Tampilan hanya sebagai pengantar dan tidak berkaitan dengan bagian isi. Nah, sedangkan baris isi merupakan tujuan dari pantun. Jadi, makna pantun terletak pada bagian isi. Menanam bunga bersama mama, tanam di pot, dibuat bonsai, bekerja sama dengan sesama, agar pekerjaan cepat selesai. Di baris pertama dan kedua berarti tampilan pada tampilan tersebut adalah menanam bunga bersama mama, tanam di pot, dibuat bonsai. Pertanyaan yang kedua, jelaskan isi atau makna pantun tersebut. Nah adik-adik, isi atau makna pantun terletak di baris ketiga dan keempat. Baris ketiga dan keempat berbunyi bekerja samalah dengan sesama agar pekerjaan cepat selesai. Jadi isi atau makna pantun tersebut yaitu anjuran bekerja sama agar pekerjaan cepat selesai. Pantun yang kedua, minum teh selagi hangat, tambah gula bolehlah juga. Kawan semua, selalulah ingat, kesehatan sangatlah berharga. Soal berikutnya, jelaskan isi atau makna pantun tersebut.
Misi atau makna pantun terletak di baris ketiga dan keempat. Jadi, makna pantun tersebut adalah anjuran agar selalu ingat bahwa kesehatan itu sangat berharga. Selesai. Siap dikasih pertanyaan? Siap ya? Ya, dikasih pertanyaan coba. Video tadi menjelaskan tentang apa? Memiliki saja ABAB.
Oh, my God.
Thank you.
Pola sajak yang tepat. Coba ya. Nomor satu.
Yeah.